Hey teman-temanku, apa kabar? Hari ini kita ke tempat yang menjadi salah satu simbol terbesar dalam agama Yahudi dan kita akan cari tahu kenapa itu suci buat mereka. Ya, betul. Yerusalem, tembok ratapan, Yalabou. Itu sedikit ironi, sekarang orang Yahudi berdoa di tembok yang dibangun oleh raja, mereka sendiri tidak mau terima. Untuk mengerti lebih dalam tentang tembok ratapan, kita harus kembali ke zaman Raja Solomon, hanya kena Daud, kira-kira 950 sebelum Masehi. Raja Solomon dia yang pertama membangun bait suci buat bangsa Yahudi, di mana? Di puncak Bukit Moria, tempat di mana Tuhan minta dari Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Bait suci yang pertama dihancurkan oleh Babilonia dan 70 tahun kemudian dibangun lagi oleh bangsa Yahudi. Tapi menurut Alkitab Yahudi, bait suci yang kedua jauh lebih kecil dan kurang indah dari bait suci yang pertama. Sampai zaman Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung mau renovasi dan memperluas bait suci buat bangsa Yahudi. Tapi kenapa? Apa alasannya? Jangan pikir hubungan Herodes dengan Yahudi baik. Tapi sebaliknya, orang Yahudi tidak pernah terima Herodes sebagai raja mereka. Kenapa? Karena Yahudi selalu mau raja yang asli Yahudi dengan darah Yahudi. Dan Herodes aslinya bukan Yahudi. Aslinya dari Edom. Edom itu bangsa tua yang dulu duduk di daerah negeri Jordanian sekarang. Papanya Antipatrus dan ibunya Kiprus, mereka orang Edom yang ganti agama ke Yahudi dari alasan politik. Jadi mungkin Herodes ganti agama ke Yahudi, tapi Yahudi selalu tolak dia sebagai raja mereka. Gara-gara isu ini, Herodes selalu pikir bagaimana orang Yahudi akan suka dia dan terima dia sebagai raja. Cara pikirannya, kalau dia akan memperluas dan renovasi bait suci buat mereka, tempat yang terpenting, pasti mereka akan suka dia. Tapi bagaimana? Bait suci dibangun di puncak Bukit Moria dan dari setiap sisi ada lembah. Herodes bikin rencana engineer yang memang luar biasa. Dia membangun 4 tembok dari setiap sisi yang akan mendukung lantai dan di atas lantainya bisa memperluas dan renovasi bait suci. Teman-teman, menurut buku sejarah Yahudi dan Romawi, bait suci yang kedua yang diperluas oleh Herodes disebut sebagai salah satu bangunan yang terindah di dunia. Tembok yang kita lihat itu sebagian kecil dari tembok ratapan. Kita lihat 60 meter dari 500 meter yang masih ada. Dan di mana mereka berdiri, masih ada 40 meter di bawah. Memang masterpiece. Yang tidak tahan terlalu lama, karena tahun 70 orang Yahudi coba ribut dengan Romawi. Dan tentara Romawi musnahkan bait suci buat mereka. Jadi, kalau tembok ratapan itu hanya dinding untuk mendukung lantai dan bukan sebagian dari daerah suci, kenapa orang Yahudi doa di sini? Kenapa mereka tidak doa di atas, di puncak Bukit Moria? Ada beberapa masalah. 2000 tahun yang lalu, tempat yang paling suci di bait suci itu ruangan bernama Dvir, artinya ruang mahasuci. Ke sana tidak boleh masuk, hanya imam besar. Abad ke-7 dengan kekuasaan Muslim, Masjid Al-Aqsa dan Dome of the Rock dibangun di atas. Dan sekarang orang Yahudi, mereka takut salah jalan di daerah ruangan mahasuci. Dan jika walaupun mereka akan tahu kemana tidak boleh jalan, sekarang gara-gara perang agama di antara Islam dan Yahudi, Yahudi tidak boleh berdoa di atas. Jadi mereka cari tempat di mana bisa doa dengan aman dan paling dekat ke daerah bait suci. Itu tembok ratapan, Western Wall. Ada yang suka panggil tembok ratapan karena pada tanggal 9 Av dalam kalender Yahudi, orang Yahudi datang ke sini untuk menangis atas bait suci yang dihancurkan. Dan kenapa mereka taruh kertas di dalam? Sebenarnya itu tradisi dari abad 19, begitu mereka rasa doakannya akan diterima oleh Tuhan. Mau lihat apa saya taruh? Tidak boleh.
cukup untuk hari ini, Bapak Ibu. Ikuti saya ke sesi yang kedua di terowongan Western Tunnel untuk menemukan rahasia tembok ratapan di bawah tanah. Kalau Anda menikmati dari video ini, jangan lupa klik like, subscribe di bawah, dan sampai jumpa.